Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama aku di sini Firdaus Fadli. Jadi guys, di episode kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian mengenai hal-hal yang perlu kalian perhatikan di permainan ini ya. Yang pertama kali di sini teman-teman bisa langsung lihat aja. Untuk kalian yang mau ambil bonus apapun itu, kalian jangan lupa untuk cek pesan-pesannya ya. Di sini kalian bisa langsung klaim aja. Ini ada banyak banget bonus-bonus yang bisa kalian dapetin ya. Namanya juga game baru gitu, pastinya udah banyak banget bonus-bonusnya. Langsung ya klik claim all seperti ini, dan ini banyak banget item-itemnya ya. Nah, item-item semua ini kalau udah seperti ini kalian bisa langsung, nah ini startnya juga udah kita ambil semua ya. Oke, jangan lupa dicek semuanya. Kalau udah kita delete aja cuy. Nah, delete aja semuanya kayak gini, delete all email. Kita delete aja ya. Kalau misalnya nggak bisa seperti itu, langsung delete-nya di sini cuy. Oke, nah, sampai kosong. Kalau misalnya seperti itu sudah selesai, jangan lupa juga untuk cek updatean. Kali aja mungkin ada event-event terbaru yang bisa dapetin. Ini giveaway custom convent ya. Ini juga ada misi-misi dari announcement-nya cuy. Jadi kayak gitu. Oke guys, mungkin segitu aja untuk cara mendapatkan item gratis di Wuthering Wave ya. We'll see you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai tambahan lagi aku bakal ngasih tahu kalian, di sini juga ada yang namanya data bank ya. Data bank ini kayak misalnya pass gitulah. Kalau misalnya di Mobile Legends tuh ada Starlight Pass, kalau misalnya di Wuthering Wave ini ada yang namanya data bank. Kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke level 1 XP-nya, bisa langsung diklaim aja seperti ini. Nanti kita bakalan dapetin item-item yang sangat-sangat bagus sih ya. Ini ada Crystal Solve, juga ada Force Release Component, dan tentunya dapat Asrit. Nah, seperti ini cuy. Ini bakalan bertambah lagi ya. Ini dia data-data banknya tentunya di sini, dan teman-teman bisa langsung pakai aja kalau misalnya teman-teman dapat ya. Oke, mungkin segitu ya untuk video kali ini. We'll see you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.